Di hari libur panjang kedua dalam rangka cuti bersama, ribuan masyarakat memilih mengunjungi salah satu destinasi wisata yang ada di Jakarta, yaitu kawasan wisata Taman Mini Indonesia Indah. Kepala Humas Taman Mini Indonesia Indah mengatakan, per jam 12 siang sudah hampir 7.000 pengunjung yang masuk. Berbeda dengan hari sebelumnya, di hari pertama libur panjang yang hanya mencapai sekitar 3.300 pengunjung. Dari pantauan, terlihat sejumlah pengunjung melakukan aktivitas piknik secara berkeluarga di taman yang terletak di depan gedung Sasono Utomo. Sementara untuk tempat rekreasi sendiri tidak semua buka, sedangkan beberapa anjungan dan museum serta taman-taman seperti Taman Burung masih terlihat buka. Per jam 12 tadi, barusannya, hampir 7.000 pengunjung yang sudah masuk ke Taman Mini Indonesia Indah. Oh, jauh. Kalau kemarin hari pertama libur panjang ya, hari pertama long weekend, sampai sore itu hanya di sekitaran 3.000-an lah, 3.300 gitu. Kaitannya dengan air, kolam renang, Snow Bay Water Park itu belum buka sama sekali. Ya, kelas bioskop, teater IMAX Keongmas itu juga sampai sekarang belum. Dan yang biasanya ramai itu Istana Anak-anak Indonesia juga sampai saat ini masih belum dibuka, tapi itu karena memang lagi renovasi. Jadi yang karena murah, dekat rumah juga. Dari juru bicara Satgas Covid kan udah melarang untuk berpergian di libur, di hari libur. Kenapa Ibu tetap milih untuk berlibur? Kasihan bocah, lagian kita juga mematuhi protokol kesehatan. Kalau untuk takut, sebenarnya takut nggak sih, Bu? Ya, takut lah, manusiawi, takut. Kalau protokol kesehatan yang di sini menurut Ibu udah ini nggak diterapin ya? Iya. Tadi kita baru turun dari mobil juga langsung diikut apa kasih penerangan sama polisi. Dari Jakarta, Mega dan Gita, Tribrata TV, salam Tribrata.